warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Kali ini kita akan menjebak tikus curut atau tikus angin. Banyak juga yang nyebutnya tikus curut, ada yang tikus angin. Kali ini kita mau buat perangkap menggunakan lem gajah. Ini lem gajahnya kebetulan udah pernah saya pakai untuk sebelum-sebelumnya. Jadi saya bungkus pakai plastik biar enggak kemana-mana. Lemnya ini lengket sekali, apalagi seperti plastik kayak gini ya. Nih, ini lem gajah yang kita gunain. Lem gajah ini kalau menurut saya sangat berfungsi untuk menghilangkan tikus di rumah Anda. Nah, untuk penggunaannya kita gunakan triplek ataupun kardus ya, yang udah nggak terpakai lagi. Jadi diolesin di permukaan kardus atau tripleknya. Nah, di sini saya siapin 3 kardus. Nah, di mana kardus ini akan saya tempatkan di tempat yang terpisah supaya lebih potensi dapatnya itu lebih tinggi. Nih, kemarin itu saya udah pernah dapat sekali 3 tikus curut ya dalam beberapa perangkap yang sudah saya buat. Kali ini saya dengar lagi di rumah ada tikus. Nah, sekarang saatnya saya buat jebakan lagi. Cara aplikasinya gampang banget, cuman di kayak gini aja nih. Lemnya ditaruh aja di atas permukaan ini. Terus kita taruh di ini pinggir-pinggirnya, sisi pinggir kardus. Ini gampang banget daripada kita harus membuat jebakan kandang ya. Itu hanya bisa satu tikus. Nah, kalau ini bisa untuk beberapa tikus. Ini juga cicak juga bisa terperangkap di sini, kecoa juga bisa. Jadi bagi yang risih di rumahnya ada hewan pengerat itu, enggak, pakai ini aja nih. Lem tikus mereknya merek gajah, tapi bukan untuk ngelim gajah ya, berat kalau gajah. Ini saya sengaja nih pakai sarung tangan plastik karena kalau dinempel di tangan ini agak lumayan susah ngilanginnya. Nih lihat nih, di plastik ini aja udah lengket banget. Nah, teman-teman, ini udah kita pisahin nih. Nih, udah kita buat perangkapnya, ada 3 perangkap. Nah, perangkap ini kita pisah satu persatu di tempat yang berbeda. Mungkin satu di dapur, satunya lagi di dekat pintu, yang mana tempat-tempat yang sering sekali dilalui oleh tikus. Oke, teman-teman, kita taruh ini dan tunggu sampai besok pagi ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang udah pagi. Kita lihat hasilnya. Sebenarnya ini jam 10 malam udah dapet, tapi saya coba untuk biarkan, saya mau lihat kira-kira dia bisa lepas enggak. Nah, sampai pagi ini dia tetap enggak bisa lepas dari jeratan lem gajah. Nah, jadi gitu teman-teman caranya, dengan mudah kita bisa menangkapnya. Oke, langsung aja kita buang tikus ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dah.